Ah, dipegang gitu teh anjing, suka dipegang itu teh si terong teh. Dikitu-kitu diloco-loco. Diloco-loco. Iya. Neng mah enggak ini ya, enggak paham. Diloco-loco gimana teh? Itu maksudnya si terongnya. Iya, ini terong. Heeh, suka digitu-gitu sama teh anjing mah. Kenapa? Enggak tahu pan dia mah suka gitu, kesukaannya terong koleksinya sama bonteng. Oh. Teh anjing. Itu Cina lagi mau berobat. Berobat kenapa? Kan budug. Hah? Tenji budug? Apanya yang budug, Neng? Bujurnya. Hah? Bujurnya budug, Tenji? Banyak bisulnya? Hah? Neng? Tenji itu banyak bisulnya, bujurnya? Iya. Belelang, meren. Kalau Neng jangan pakai kebaya, sahabat. Ya, Neng sama si teteh beda. Beda. Kalau Neng mau soleha. Oh, aku si teteh mau solehot. Solehot. Hah? Neng? Hah? Oh, TNJ teh solehotnya namanya. Sahabat. Kata adenya cenah TNJ itu solehot. Kalau Neng soleha cenah. Ya kan itu mageningan A gitu. Gitu gimana? Sri. Jadi gimana, Neng? Nyari gimana? Aduh, jangan bahas kayak gitu, Neng mah gak ngerti. Oh, gak paham. Enggak. Masih polos ya, waduh. Neng mah gak paham. Oh, gak paham. Nanti sama Adi kasih paham lah. Aduh, jangan rusak Neng. Jangan rusak Neng, ya sahabat. Jangan kali kumaha, gak saja ya aku ngajar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam sahabat Jejak Kuring. Mudah-mudahan sahabat semuanya selalu dalam keadaan sehat, dipanjangkan umurnya, dilimpahkan milik rezekinya sahabat ya. Nah sahabat, pada kesempatan hari ini saya udah ada di kampung Pasir Awi lagi sahabat ya, di kampungnya Neng Enji sahabat ya. Nah rencananya saya teh mau ke sana, mau ketemu sama adeknya, saudara kembarnya Neng Enji, namanya Teneng Angel sahabat ya. Nah sahabat, karena banyak video yang kemarin teh saya teh ngevlog sama Neng Angel, banyak yang request gitu sahabat ya. Nah rencananya saya teh mau ke sana, kata si mama Teneng Angel teh lagi di kebun katanya sahabat ya, lagi ngambil sesuatu gitu sahabat. Pokoknya saya ucapkan terima kasih kepada sahabat Jejak Kuring yang selalu stay tune ya sahabat di vlog-vlog Abadru bersama Neng Enji, Neng Angel gitu sahabat ya. Nah sahabat, ini teh saya harus lewat ke bawah ini tuh, lewat cukangan sahabat lah, lewat jembatan kecil ini teh. Nah sahabat, di sini juga ada pohon, apa itu teh, pohon jambu Jamaika kalau gak salah mah itu teh sahabat ya. Aduh, rada ngagibrik ini teh sahabat tuh, ngegeter jalannya ekstrim. Duh. Nah sahabat, saya mau lewat sini sahabat ya tuh. Dan saya ucapkan kepada sahabat semuanya, mudah-mudahan sahabat semuanya dalam keadaan sehat ya.
yang belum pernah, yang belum punya jodoh, segera dicepatkan dapat jodohnya. Yang lagi kerja, semoga kerjanya semangat gitu kan sahabat. Yang lagi usaha, mudah-mudahan usahanya lancar. Nah sahabat, tuh di sini teh ada kebun cabai sahabat ya. Saya teh, itu ada siapa di sana ya? Neng Angel mungkin sahabat ya. Nah sahabat, di sini juga ada saung tuh. Adem di sini mah sahabat, sejuk gitu. Tapi ini teh gak ada siapa-siapa di saungnya sahabat tuh. Nah ini saungnya biasanya ada si Uwa di sini teh, tapi sekarang mah gak ada sahabat. Ngapain sih neng di sana ya? Kita samperin aja sahabat ya. Tuh. Nah sahabat di sini juga tuh ada selokan kecil. Kemarin teh udah turun hujan sahabat, udah 3 malam ya sahabat di sini teh. Tapi alhamdulillah sekarang udah mulai turun hujan. Mudah-mudahan para petani bisa ngegarap sawahnya lagi sahabat ya. Tuh. Duh, harus ke sana sahabat ini teh. Duh. Nah, kita samperin aja sahabat. Assalamualaikum. Neng Angel sahabat. Aduh. Neng Angel. Iya. Bagaimana kabarnya Neng Angel? Sehat. Sehat. Salim dulu tuh. Tuh. Ih. Kamu ke mana kok? Ketemu Neng di sini. Tadi teh ate ke rumah kata si Mama teh. Neng Angelnya lagi di sini lagi ngambil sesuatu. Tapi tadi teh ate ketemu sama Neng Angel. Kemana Neng Angelnya? Teh si teteh. Gak tahu. Emang kayak ini? Gak suka main bareng gitu? Kan masing-masing. Olah, masing-masing jenis sahabat. Sehat. Alhamdulillah sehat. Tuh. Itu lagi ngambil apa, Neng? Neng, tadi teh habis dari kebun. Oh, dari kebun. Ngambil terong, terus lihat-lihat cabai. Oh, cabai. Tapi belum pada merah. Oh, belum pada merah. Oh. Tapi gak panas, Neng. Nanti hitam. Sahabat, enggak takut hitam. Enggak. Takutnya apa tuh? Takutnya kehilangan AA. Oh, sahabat, Neng. Apa? Ngumpulin AA. Enggak. Ah, Neng mau ketepaan sama TNG ya? Suka nonton pok AA sama TNG ya? Hah? Enggak. Enggak. Tapi itu bisa ngegombal. Kan lihat AA tuh langsung ini. Langsung apa? Muncul inspirasi. Inspirasi. Oh gitu, sahabat. Hah, panas ya? Tapi amal lebih panas kalau lihat yang Angel sama cowok lain. Sahabat. Cowok lain sama siapa? Hah? Iya, kirain kan di sini suka ini. Suka apa? Suka lihat Neng ini sama cowok lain gitu. Enggak ada. Ah, enggak ada. Wow. Si Neng mah sahabat. Aduh. Udah kok ketularan terus Neng Angie ini mah. Hayo mah gombalan AA ini tiba-tiba juga ketemu. Kita kemana tuh Neng ngobrol biar enak gitu. Hah? Ke pelaminan. Alah. Ke pelaminan cina sahabat. Aduh, atuh mau sama gadis mah. Emang kalau jadi sama janda kenapa? Janda mah udah bolong. Tapi kan masih enak. Alah. Neng. Enak kan gadis itu? Iya, belum ada segelnya. Iya, belum ada segelnya. Belum. Masih disegel gitu, sahabat. Aduh. Itu, A. Kemana? Ya kemana, biar enak ngobrolnya. Alah, kesini nanti yuk. Hati-hati ya, Mas. Nah, sahabat. Aduh, Neng Angel udah makan? Belum. Oh, belum? Kenapa belum makan? Wow. Nungguin AA, cina sahabat. Duh, ini mah gak adeknya gak kakaknya suka ngegombal sahabat ini teh. Neng mah gak suka ngegombal. Kemarin pas ketemu pertama kita ketemu langsung ini Neng.
langsung ripuh. Lu kembaliin sama Neng. Enggak. Ama pernah masih terngiang-ngiang di pikiran Ate. Terngiang-ngiang apa? Kata-kata Neng yang itu. Gak ada cowok lain di sini mah yang ganteng, cuman AA. Ya ada, emang gak ada. Oh, sahabat. Aduh, langsung tepar AA teh. Langsung kepikiran ke bawah ke rumah. Aduh, sahabat. Awas jatuh, AA. Iya, hati-hati. Neng juga awas, hati-hati. Nanti jatuh. Kalau sahabat. Aduh, ini ripunya tengok-tengok sama Neng Angel teh. Neng. Apa? Jadi ripu ngeplok sama Neng. Ripu gimana orang gak digemana-manain sama Neng juga. Ripu hati-hati, suka klepek-klepek. Ini mah sahabat. Nanti kalau ngeplok sama Teh NG sama digombalin deh. Aduh sama Neng Angel sama adik sahabat. Adik kakak yang suka ngegombal ini mah sahabat. Aduh. Enggak, Neng mah gak suka ngegombal. Itu barusan. Sukanya AA. Koprol kan itu sama. Aduh. Tuh ya, gak getar semua. Aduh. Neng. Apa? Dengan terlalu dikembalin atau apa? Ah, itu dua buat Neng satu. Oh, lupa tuh. Tuh. Sahabat, Neng mah. Dari tadi atuh. Ih. Ih, kan kirain buat AA aja. Tadi meren suaranya gak kedengaran. Apa? Suara tadi Neng gak kedengaran. Tapi suara hati AA lu kedengaran. Aduh, sahabat, ripu. Ripu, sahabat. Ini mah gak adanya gak kekanya ripu pokoknya, sahabat. Neng, kemarin tuh banyak yang ngomen. Ngomen apa? Neng Angel cantik, cina pakai kebaya gitu. Kasih banyak. Kalau Teh NG mah kan suka pakai kerudung, pakai kaos gitu. Kalau Neng jangan pakai kebaya, sahabat. Ya, Neng sama si Teteh beda. Beda. Kalau Neng mau soleha. Oh, aku si Teteh. Mau solehot. Solehot. Hah? Neng? Hah? Oh, Teh NG itu solehotnya namanya. Sahabat. Kata adenya cenah Teh NG itu solehot. Kalau Neng soleha cenah. Ya kan itu mageningan aki tuh. Gitu gimana? Suka mengarahkan ke hal-hal yang... Hal-hal yang apa, Neng? Hal-hal yang jorang? Iya, kan janda, Neng. Kalau Neng mah bukan janda. Kan biasanya janda mah berpengalaman, Neng. Iya. Gitu. Nanti juga kan Neng pengalaman sama... Aduh, sahabat. Ripu. Aduh. Ripu, sahabat ini mah. Neng. Apa? Neng dulu belajar ini gak? Pas sekolah. Belajar bagi-bagian gak? Belajar? Hah? Duduk di sini, Kak. Masa belajar? Suka tuh duduk di sana? Ya. Tumben si Waga kesini ya? Ini tuh gimana, A, bukanya? Hah? Neng gak bisa buka? Enggak. Masa gak bisa buka? Enggak. Tuh sebelah sana. Diikat. Tuh. Oh, iya. Nah, gitu. Aduh, sahabat. Kirain Neng tuh hati lupa sama Neng. Alah, enggak akan lupa tuh sama Neng mah, Neng. Kan alah, malah ke sini. Alah, iya. Neng. Iya. Bener, pas sekolah belajar bagi-bagian? Bener. Kan kalau... Kalau dua dibagi dua, satu. Kalau alah, enggak dibagi-bagi. Oh, sahabat. Belajar tambah-tambahan atau kurang-kurangan enggak waktu sekolah? Belajar kurang-kurangan gak waktu sekolah? Belajar. Hah? Belajar. Belajar? Iya. Pantesan yang tega ada kurangnya di mata. Sahabat. Tapi hidup Neng ada kurangnya, A. Ada kurangnya gimana? Kalau gak sama A. Astagfirullahaladzim. Ih, kalau dia oge apa gitu. Aduh, dan Neng gitu suka ngegombalin A, jadi baper ini teh sahabat. Kan Neng juga belajar dari A. Ya, belajar baru juga ketemu berapa kali sama Neng teh. Iya, tapi kan langsung ini. Langsung apa? Terpesona. Hah? Terpesona. Terpesona mun Neng. Oh, mun. Terpesona sebenarnya. Ih. Neng. Apa? Itu ngambil buah apa tuh, terong? Ini tuh terong, A. Terong apa? Oh, terong sayur, sahabat. Kata, kalau kata si mama ini teh terong walana.
Terong Walanda. Kenapa disebut Terong Walanda? Ini aja nanya dengan Terong Walanda. Maksudnya? Ih, gimana? Terong-terong Belanda. Terong Belanda? Iya, tapi diorang sebutnya Walanda. Oh, kenapa itu disebut Terong Walanda? Gak tahu. Gak tahu? Mm-hmm. Tapi Neng, kalau ngeplok sama Teh Enjima, kalau pegang terong itu Teh suka ini Neng Enjima. Suka apa? Suka kemana karep ngobrolnya Teh. Kemana karep gimana? Iya. Teh Enjima suka di review terongnya gitu-gitu. Mirip sesuatu katanya. Gitu. Dipegang gitu Teh Enjima suka dipegang itu Teh si terong Teh. Dikitu-kitu diloco-loco. Iya. Neng mah enggak ini ya, enggak paham. Diloco-loco gimana Teh? Itu maksudnya si terongnya. Iya, ini terong. Suka digitu-gitu sama Teh Enjima. Kenapa? Enggak tahu pan dia mah suka gitu, kesukaannya terong koleksinya sama bonteng. Kalau kesukaan Neng mah. Aduh, jawat. Kenapa terong dimainin kayak ini mau buat dimasak? Gak tahu Teh Enjima. Kenapa Neng kayaknya heran sama terong? Ya maksudnya enggak ada yang aneh. Enggak ada yang aneh. Tapi di gua mah enggak ada terong, Kak. Hah? Di gua? Iya. Adanya apa tuh di gua? Adanya bances. Bances. Jangkrik ya sahabat. Sama lalai. Oh, sama lalai. Oh, Neng mah kemarin tetapa di gua ya. Iya. Belum pernah ketemu sama terong ya. Belum. Ketemunya sama bancet, lalai, sama jangkrik ya Neng ya. Oh gitu. Tapi kalau Teh Enjima dikasih terong tuh suka ini Neng. Suka apa? Suka seneng dia Teh. Kalau pegang terong Teh. Kenapa? Gak tahu ternyata juga. Kan gak paham. Ada yang aneh ini kan sayuran. Iya. Enggak ada aneh, tapi Teh Enjima suka ini. Suka banget gitu. Dipegangin gitu. Kan tadi juga Neng pegang. Maksudnya ngambilnya dipegang. Iya, maksudnya Neng megangnya kan biasa. Kalau Teh Enjima dimain-mainin gini, Neng. Masa gak paham? Dimainin gimana? Ate coba praktekin sama. Hah? Tadi kekiu Neng tak gerak pegang sama Neng, pegang. Tah. Tadi gitu-gitu Teh Enjima. Biar apa? Enggak tahu. Gak paham Neng Ma. Gak paham. Iya. Ya kan Neng masih polos ya. Masih belum berpengalaman sahabat. Halo. Kan oh. Mungkin nanti pengalaman Neng sama. Aduh. Sahabat, itu teh ada berapa terong Neng? Banyak Neng? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7? Ipakoi padak Neng, 7? Kenapa harus 7 Neng? Karena tujuan hidup Neng Aduh, sahabat. Aneh, sahabat. Apa? Kok Neng Angel sekarang udah jago gombal, belajar gitu. Gimana ini, Teh, sahabat? Iya, belajar. Belajar dari mana? Belajar menjadi yang terbaik, Pak. Sahabat. Apa? Tinggal ke DNA, wey. Hah? Neng. Apa? Itu mah... Gaya Teh Enjima barusan Neng. Mana? Barusan? Enggak ada. Mungkin apa? Apa? Barusan mah itu gaya Teh Enjima. Gaya Teh Enjima gimana? Enggak ada. Sahabat. Apa Teh? Hah? Barusan mah gaya Teh Enjima. Tinggal di terong gede. Sama kalau ngeplok sama Teh Enjima kayak gitu Neng. Ya kan, ya gede terongnya. Iya gede. Iya. Iya. Cikali makan panjang, Mak. Hah? Panjang ya, Mak. Neng. Ya. Teh Enjima itu, Mak. Bukan, Aa, Neng mau megang. Duh, sahabat, alasan. Gue ini juga suka udah berpengalaman, sahabat. Aduh. Gak tahu kenapa kalau kepegang terong kayak kesetrum gitu. Kesetrum gimana? Kayak ada bisikan-bisikan. Bisikan apa? Bisikan-bisikan dari ini. Bisikan setan. Aduh, sahabat, bisikan setan aja. Nah, kok boleh gitu kan yang masih polos. Terong teh abah. Iya, bahaya. Kalau abah harus deketin. Abah harus deketin, sahabat. Aduh. Oh, Neng Enji, tadi kemana Neng? Aka tadi gak ketemu. Tenji. Itu Cina lagi mau berobat. Berobat kenapa? Kan budung. Hah?
TNJ budug. Apanya yang budug, Neng? Bujurnya. Hah? Bujurnya budug, TNJ? Banyak bisulnya? Hah? Neng? TNJ itu banyak, banyak, banyak bisulnya, bujurnya? Iya. Belelang, meureun. Menog. Oh. Jadi bisul. Oh, jadi bisulan. Nak kelek. Oh, nak kelek. Aduh, Neng, bisul nak kelek paripu. Neng. Neng juga bisulan. Kieu. Oh, gitu. Oh, gitu, sahabat. Khawatir ku, Neng. Astagfirullahalazim. Tongkolak teh teteh teh atuh, Neng. Sahabat, kuat galak, Neng. Enjol teh. Neng. Apa? Jangan galak-galak sama si teteh, kasihan karena lagi sakit. Ya kan, sakit teteh, bu, sakit apa bisul? Ya sudah, si teteh kan mau merebut Adri, Neng. Oh. Ah, sahabat. Aduh. Neng Angel. Apa? Kita ke sana yuk. Iya, pulang. Heeh, oh, pulang. Yuk. Ayo tuh kita ke sana. Enggak apa-apa dianterin sama A. Gak apa-apa. Si mama agak marah? Enggak. Enggak, tidak sahabat. Paling kata si teteh nyiri wik gitu. Si teteh? Juga bagus. Juga bagus. Ya Allah, astagfirullah. Gitu, Neng, maka teteh teh. Bersaing, Neng, sama si teteh. Ya, bersaing sudah sehat, Neng. Aduh, bersaing sudah sehat, tidak sahabat. Aduh. Aduh, kita pulang yuk. Aduh, sahabat, kita ke sana. Anterin Neng Angel. Neng Angel itu nanti terongnya mau digimanain, Neng? Dipasak. Dipasak gimana? Di sayur apa di balado? Di balado enak. Oh, di balado. Kalau TNJ mah nggak suka di sayur. Di mana tuh? Di koleksi dia mah. Oh. Iya, buat di, ini teman tidur cenah. Hah? Iya, Neng. Teman tidur gimana? Teman tidur. Kan teman tidur mah bantal. Iya. Kalau TNJ mah itu terong, timun. Oh ya, A-A. Apa? Masak kan, Neng, teh? Ada yang, kan Neng teh namanya Angel ya? Iya. Tapi ada yang manggil Angel, Angel. Bukan Angel, dah Angel mah bantalnya. Iya, Angel mah bantal. Kalau bahasa Sundanya teh. Tapi cuna Neng Angel, Neng Angel. Neng Angel, Neng Angel cunanya. Neng Angel mereneng. Bahasa Inggrisnya meren. Ya, tapi kan Angel mah bantal. Iya, bantal Angel mah sahabat. Iya, juga sama kayak bantal. Apa? Ah, juga sama kayak bantal. Kok bisa? Suka bikin nyaman. Kan? Oh. Diberikan sahabat. Iya, ya Neng Angel mah. Kembaliin AA gara. Neng. Apa? Neng gak capek. Capek kenapa? Jalan-jalan terus di pikiran AA. Giliran dikembaliin sama AA sahabat. Sesak napas, aduh aneng. Hah? Sesak napas? Lagi sakit? Iya. Hah? Sesak napas kenapa, Neng? Banyak jambu. Mana? Tuh. Oh iya sahabat. Tapi masih pada kecil, Neng. Iya, tapi kayaknya enak. Mana? Tuh. Tuh sahabat, masih pada kecil. Tuh, itu jambu apa, Neng? Hah? Jambu apa namanya? Jambu bool. Hah? Jambu bool. Bool. Jambu Jamaika, meureun, Neng. Oh. Bukan jambu bool. Kan ada jambu bool, Ge. Yang kayak gimana? Ih. Neng. Neng duduk di sini ah. Mana? Di sini duduk ah. Dah, Neng di sana. Aduh, sahabat. Capek. Ih, Neng teh malu atuh, Aa. Malu kenapa? Kamera terus. Malu ya? Kalau di kamera sama A malu. Malu. Terus ini video gimana? Dibuang aja. Buang Hah? Aja lah. Buang aja. Dibuang, yakin videonya dihapus. Abis Neng teh kalau ngeliat AA teh sama kayak ngeliat kamera. Kenapa? Bawaannya pengen senyum terus. Aduh, sahabat. Pengen senyum terus. Apa? Tapi rontok atuh Neng di sini. Neng tuh perawan kene. Perawan? Perawan ting-ting? Ya. Gak percaya apa? Jangan renggut perawan. Gak percaya Neng masih perawan ah? Gak percaya? Enggak. Ah, mau tahu bedain perawan atau belumnya? Iya. Biasanya kalau udah perawan macam kakinya jebrag.
Udah maksudnya apa? Kalau udah enggak perawan mah kakinya jebrak. Kakinya jebrak. Neng mangga tuh. Oh, enggak ya? Rapet kan nih. Oh, rapet jenis sahabat tuh. Masih rapet jenis sahabat. Iya. Oh, kalau tayang juma udah jebrak ya? Panjanda atuh, ah. Iya, janda anak satu. Iya. Iya. Yang lebih baik ke janda atau satu-satunya jelas janda. So coba enak ke perawan tapi terus tuh iya. Paneng masih segel atuh, Neng? Iya, maksudnya ayah nu gitu. Ayah nu gitu gimana? Kan Neng masih segel. Muhun. Muhun, jenis siapa? Atau muntah kerontok. Aduh. Neng, dirontok mah enak, Neng. Tapi nyeri ya, mimiti. Oh, nyeri. Maksudnya apa nyeri mimiti, nah, sahabat? Ya, cenah gitu. Cenah apa? Nyeri. Nyeri gimana, Neng? Nyeri gimana? Aduh, jangan dibahas kayak gitu, Neng. Enggak ngerti. Oh, enggak paham. Masih polos, sahabat. Neng mah enggak paham. Oh, enggak paham. Nanti sama Ari kasih paham lah. Itu jangan rusak Neng. Jangan rusak Neng, ya sahabat. Jangan kali kuku maham saja ya. Aku ngajari itu. Kan Neng itu menjaga kesucian Neng. Jaga kesucian sahabat. Amat. Enggak tuh Neng. Amat kan gak akan ngapa-ngapain Neng. Iya. Amat kan akan melindungi Neng. Ya, sahabat. Kenapa, Neng? Enggak, megang aja. Oh, megang aja. Ya, kayaknya terong ini sensitif ya. Sensitif gimana? Ya, Neng pegang kenapa? Tuh. Ini terong sayur, Neng. Kalau misalkan, Neng, kalau terong sayur gini, kalau di balado enak gak? Bisa masaknya enggak, Neng? Bisa. Yakin? Yakin. Kalau Tenjima gak suka dimasak terong, Teh? Di gimana tuh? Di mana ini? Di koleksi dia, mah. Pewat, meren, ah. Hah? Rayut. Rayu pasti peot, lama-kelamaan mah. Emang buat apa di koleksi? Gak tahu, tanyain sama si Teteh tuh. Tenji. Tadi Neng tanyain. Neng haus gak, Neng? Enggak. Gak haus? Yakin gak haus? Yakin. Haus kita gak? Hah? Haus akan kasih sayang dari Allah. Kirain dia haus mau minum, Neng, mah. Ih, ih sahabat. Aduh. Coba, Neng. Apa? Tuh, terongnya. Ya, ini tuh terong. Sahabat, tadi teh baru ngetik dari itu dari apa? Kebun. Dari kebun. Kebun si Uwa. Lumpur. Katanya gak ini sama terong, sahabat. Apaan, Neng mau megang terus kalau losoran salah Neng di mana? Enggak, Neng, enggak salah. TNG yang salah, yang ngajarin enggak benar sama Neng. Ngajarin apa? TNG mah benar. Benar gimana? Benar ngajarin Neng. Itu ngajarin megang terong. Ya terus kru gimana, Kia? Nah, gitu aja megangnya ta, diciwit aja. Ya, sahabat, ini teh terong ya. Iya. Habis Neng tadi petik dari kebunnya. Uh-uh. Nah, ini teh nanti teh mau Neng tumis. Tumis. Balado. Balado. Ya sebenarnya kalau di ini juga enak. Di apa? Di itu di naon teh? Direbus. Iya, dicobek. Dicobek. Sahabat. Ya gitu. Awas murag. Gini we. Tah gitu mending oge Neng megangnya. Iya, sahabat. Tah sahabat itu terong. Kalau TNJ kan suka dipegang yang enggak puh-puh. Kalau aku petik bintangnya. Jadi nyanyi, sahabat. Neng. Apa? Gimana perasaan Neng ketika pertama kali ketemu sama A? Malu. Malu ya? Iya. Iya, sama A juga. Grogi ketemu sama Neng teh pas pertama ketemu teh. Ya lagi ngutin. Neng juga kaget kirain teh siapa gitu kata Neng teh orang teh gak jelas ngomong sendiri gitu. Ngomong sendiri gimana pan sama Neng ngomong? Ya kan waktu Neng waktu A lewat A kan ngomong sendiri. Itu mah kan pembukaan A ngeplok ke pedesaan. Ya kan Neng belum tahu kata Neng teh gila kali orang teh gitu. Halo sahabat. Jadi pertama Neng teh ke A teh nyangkanya orang gila. Hah? Neng teh rada siun gitu. Iya, memang A orang gila Neng. Kenapa? Tergila-gila sama Neng.
masak bisa. Masak bisa aja. Neng mah bener. Ih. Bener gimana? Iya, nyangkanya teh stres kali kata Neng teh gitu kan. Makanya pas Aa ngajak kenalan teh Neng teh takut malu enggak mau. Iya, ada memang Aa stres. Takut Neng kebawa gila gitu. Neng. Aa memang stres. Stres kenapa? Mikirin Neng terus. Aduh, sahabat. Sok, apalagi ketika pertama ketemu sama A, nyangkanya apa lagi, Sok? Ketika pertama kali ketemu sama A, nyangkanya orang gila, orang stres. Itu nyangkanya A tuh malaikat. Malaikat apa? Iya kan, kalau malaikat itu cuma penjaga pintu surga. Iya. Kalau A penjaga pintu hati Neng. Apa? Tarik kaki Neng sendiri. Kapan? Usah. Gemes atuh dah sahabat. Malaikat ini penjaga hati. Aduh, kayaknya malaikat-malaikat Rijwan. Kumaha kalau malaikat penjawut nyawa ya? Ih, enggak mau tuh. Jangan atuh ya Allah, kan kita masih pengen lama hidup sama A'at. Aduh sahabat, Neng Angel. Jadi suhu gombal ini teh. Teh Enji mah bakalan kalah ini mas sahabat. Ya Neng ya, Teh Enji mah akan lewat sekarang teh sahabat. Kan dia mah fokus sama anaknya Neng. Kalau Neng mah fokus sama ya. Aduh sahabat, ada itu teh gombalan teh sahabat. Aduh. Neng capek ya Neng? Enggak. Istirahat dulu tuh, hah? Istirahat. Ini kan lagi istirahat. Iya, lagi istirahat sahabat. Tapi ya, dari kapan? Apanya? Gantengnya. Neng, ada semut Neng. Mana? Tuh. Mana? Tuh kayaknya ke leher. Mana? Sebelah sini tuh. Ada semut. Mana enggak ada, Ge? Tuh. Neng tuh terlalu manis sebenarnya ya. Aduh. Ini malam enggak bisa tidur. Sahabat. Kebayang-bayang terus sama senyuman Aa. Neng. Kenapa semut itu kecil, Neng? Sok. Kenapa semut kecil. Kenapa semut? Kenapa senyut wae, sahabat. Kenapa semut itu kecil, Neng? Kenapa senyut? Senyut, cina sahabat. Semut. Kenapa senyut? Astagfirullahaladzim. Kenapa senyut? Senyum lagi, sahabat. Semut. Semut. Iya. Kenapa senyum? Senyum deh sahabat. Ih. Kenapa semut itu kecil? Mm-mm. Ya karena diciptakannya kecil. Hah? Bukan gitu. Karena yang besar itu cinta sama Neng. Neng. Pingsan sahabat. Ih. Atau jangan kayak gitu, atuh, ya. Ama, PHP. PHP gimana? Memberi harapan palsu. Allah, kamu serius, Neng, ini dah. Bener, serius. Kain ke mama. Aduh, sahabat. Aduh, Neng. Apa? Capu. Di sini gak ada siapa-siapa, Neng. Iya. Cuman kita berdua. Iya, terus? Hah? Gimana kalau nyangkanya apa-apa gitu sama orang? Apa-apa? Gak ada apa-apa. Kita tutup dulu ya videonya. Ngapain? Hah? Tutup videonya maksudnya. Ngapain, Aak? Ditutup videonya, Neng, tutup. Ditutup, Neng, videonya. Jangan, Atu, Aak. Ih, jangan di Cina sahabat. Ditutup videonya, ditutup. Tutup dulu. Nanti, Atu, Neng, lari dulu. Maksudnya apa lari? Ngapain tutup video? Ini videonya tutup dulu. Ya, mau ngapain? Ya kita mau pulang. Ya udah, ayo lah. Tuh. Hehehe. Yuk, non sahabat. Oke sahabat. Saya tutup videonya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.